Teddy ungkit dan tuding Sule lakukan KDRT pada Lina. Ini reaksi Sule. Pengacara Rizky Febian Zaili Dos Hudaya dibuat keheranan atas pengakuan yang muncul dari Teddy, suami mendiang Lina. Pengakuan itu tentang tudingan terjadinya KDRT selama pernikahan Lina dan Sule. Teddy dalam video berjudul "Selama Ini Dianggap Febinor", Teddy, suami almarhum Lina, angkat bicara mengatakan KDRT adalah salah satu penyebab Lina mengajukan perceraian saat itu. Kalau tahu dari sidang pertama Bunda Lina ngajuin perceraian, kalian simak sendiri. Beliau itu langsung menggugat, ibaratnya karena di situ-situnya ada KDRT. Bisa dikonfirmasi ke pengacaranya, kata Teddy. Pernyataan dari Teddy tersebut ditangkapi santai oleh pengacara Rizky Febian yang juga sempat mengurus perceraian Lina dan Sule ketika itu. Itu kan Teddy yang bilang, kata Zaili. Sule memang pernah akui masih sayang dengan Lina Zubaida. Zaili membantah tuduhan adanya KDRT itu. Dalam persidangan sama sekali itu nggak ada terbukti bahwa Sule melakukan KDRT. Nggak ada itu. Saya menyayangkan ada statement seperti itu, ucap Zaili, wakili Sule. Zaili bahkan mempertanyakan Teddy yang menyebut adanya KDRT dalam pernikahan Sule dan Lina. Teddy tahunya dari mana? Kalau mau bikin statement, kan mestinya ini kan soal pengadilan, mestinya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan seperti apa, tutur Zaili. Ia menilai Teddy tidak seharusnya dan tak elok berkata seperti itu di saat ini. Sepertinya nggak etis ngomong yang sudah-sudah, kata Zaili. Itulah guys, Teddy yang ungkit dan tuding Sule lakukan KDRT pada Lina. Dan melalui pengacara Rizky Febian, Sule telah menyampaikan bantahannya terkait hal itu. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.